bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 orang. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara NA dan saudara ER. Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS. Adapun para tersangka tersebut disangkakan, saudara NA dan ER disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan sebagai pemberi, saudara AS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana pemberantasan tindak korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yonto pasal 5 ayat 1-1 KUHP. Para tersangka NA, ER, dan AS dilakukan penahanan selama 20 hari. Pertama, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai 18 Maret 2021. Saudara NA akan ditahan di rutan cabang KPK, cabang Pomdam Jaya Guntur. IR ditahan di rutan cabang KPK pada Kapling C1. AS ditahan di rutan cabang KPK pada Gerung Merah Putih.